Halo kawan-kawan, saya Oscar. Apa mesin di tepi ini? Hari ini saya nak memperkenalkan mesin yang besar, yang lebar. Mesin ini adalah mesin M8i3208. Dan mesin ini printing lebar dia adalah 3.2 meter. Sangat lebar, anda nak print material yang macam mana pun boleh, maksimum 3.2 meter. Alright, dan ini adalah heater dia. Di depan, dalam ada heating tube, infrared tube dan juga kipas yang banyak biji di dalam. Mesin ini juga mempunyai printhead slot 8 di sini. Anda boleh lihat, saya buka slot di dalam 8 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 slot untuk printhead Konica 1024i. Printhead yang lebar, yang besar ini. Anda boleh taruh 8 biji di dalam. Kami ada spek untuk 4 dan juga 8 biji untuk mesin ini. Yang 4, speed dia adalah 2000 square feet per jam. Dan juga yang untuk 8 printhead, speed dia adalah 4200 square feet per jam. Selain daripada printhead slot, di dalam juga ada lampu. Ada built-in lampu untuk anda lihat masa anda nak buat cleaning untuk printhead. Sangat-sangat convenience lah untuk mesin ini. Anda boleh buka atau tutup. Dan juga ada butang-butang yang seperti CMYK. Anda boleh pakai masa anda bersihkan printhead. Anda boleh tekan untuk ink dia keluar. Mesin ini juga mempunyai function untuk tahu waste ink tank dia full ke belum. Ini lampu akan nyala jika dia punya sensor detect itu waste ink punya tank, dia ink dalam sudah full. Sensor dia di sini. Jika ink sudah penuh, ini sensor dia. Alright. Dalam ruang sini juga ada control panel untuk heater lah. Ini heater bukan yang depan punya heater. Ini heater adalah platform punya heater. Mana heater dia? Saya tunjuk. Zoom. Di platform sini ada heater. Tadi yang I mention, heater dia ada di depan, tengah dan belakang. Ini heater juga untuk anda keringkan material anda dengan speed yang laju sebelum ke depan heater ini. Alright, sekarang kita lihat di belakang mesin. Sini. Di belakang mesin ini, belakang punya platform juga ada heater. Di dalam, jika buka heater, sini akan panas lah. Anda akan rasa panas. Alright. Di belakang ada material stabilizer, material feeder. Dan juga material feeder ini mempunyai sensor. Ini feeder jalan pakai motor. So, dia ada sensor di tengah, di sini. Ini sensor akan bagi tahu ini mesin untuk bagi motor dia jalan. So, tapuling material itu akan dikeluarkan dalam row. Ini adalah cara mesin ini untuk feed material ke push roller. Alright, di sini juga ada tempat untuk anda bubuh PC di sini. Anda boleh pasang monitor di sini, CPU kita taruh di dalam ruang ini. So, anda boleh control design software dia pakai PC ini semasa anda jalankan mesin M8i ini. Dan juga sini ada butang-butang yang seperti emergency stop dan juga lampu LED untuk platform printing dan juga vacuum switch. Buka, turn on, vacuum dia sudah jalan untuk anda hisap material semasa belum printing supaya material tersebut jalan, dia akan tekak di platform ini, material itu takkan kebang dan langgar printhead. Dan juga dalam pintu ini juga mempunyai ruang untuk anda simpan printhead masa tutup mesin. Ini boleh bubuh cleaning solution di platform yang sedia ada. Alright, sekian penerangan saya. Sekarang kami lihat speed percetakan mesin Dillon M8i ini.